Tanda-tanda apa itu? Glegean dari tadi dia. Udah glegean, artinya gas itu dari lambung naik. Nah, gas yang bersih. Dia bayangkan kalau gas itu naik, apalagi sekarang gas lagi tinggi ya harganya. Ini. Dijual ke downstream. Kiri kanan. Kanan. Terus. Ini udah detok tuh namanya. Dengan minum kopi itu lamsam, jadi mau banyak sedikit lauknya pakai lauk atau enggak, harganya tetap 25.000. Nah itu dia, kita sudah hampir sampai di destinasi pertama, yaitu Bukit Panisan. Sebentar lagi kita sudah sampai, paling tinggal 5 menit lagi. Jam berapa sekarang Pak Don? Baru perjalanan 1 jam udah. Satu jam udah nyampe. Jadi 1 jam 2 kilometer. 1 jam 2 kilo sudah nyampe di tempat tujuan kita yang di Bukit Panisan. Jalurnya rata-rata kayak gini nih. Bagus. Kalau jalur trekking ini disebutnya Tol Jagorawi lah. Jadi nggak ada yang dianggap susah, jalurnya nggak ada yang ekstrim, most likely gampang. Ini yang dari Luih Pangaduan dari sana sampai sini dulu. Ini tempat makan di Bukat Puncak Bukit Panisan. Ketinggiannya adalah 846 mdpl. Ini sudah di destinasi akhir. Di sini khasnya adalah cingcau. Dan kita makan di sini. Jangan kebanyakan tempat di booking karena nanti siang-siang sedikit. Penuh. Makan penuh sekali. Oke. Ya. Sampai sini. Video kita.